Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini kita akan melihat ya, kita akan melihat estimasi dari penghasilan YouTube YouTuber Indonesia. Nah, jadi kok bisa ngelihatnya gitu? Apakah Kejar TV punya akses ke sana gitu kan? Tidak, ini menurut dari analisis yang ada di website yang apa yang menganalisanya. Nah, jadi kita akan lihat dulu ya. Namanya Social Blade. Social Blade. Pasti kalau teman-teman nonton video mereka gitu kan, itu ada iklan yang muncul gitu, ada yang skip, ada yang tanda X dan segala macamnya. Itu biasanya kalau kita klik, dapat klik ya, itu dia bisa mendapatkan uang. Jadi tidak semua orang tahu gitu kan, nggak apa-apa. Nah, kita akan lihat di Indonesia itu berapa banyak ya, berapa banyak penghasilannya. Waduh, ini estimasi aja ya. Kadang dia bisa lebih besar dan kadang bisa lebih kecil. Karena ini bukan data yang akurat. Nah, Indonesia kita lihat. Yang pertama, kita menurut ini aja, menurut subscriber terbanyak ya. Yang pertama kita lihat adalah Atta Halilintar ya. Atta Halilintar ya, Atta Halilintar dengan jumlah uploadnya 814. Dia sudah dari Januari 2014, berarti udah 6 tahun ya, 6 tahun, dan meledaknya baru berapa tahun ya, 1 tahun atau 2 tahun. Nah, ini jadi estimasinya itu 28,9K ya, 28,9K sampai 462K. Nah, ini teman-teman bisa cari di Google gitu kan. Nah, 28, pokoknya cari di Google nih, carikan aja nih, Saka tuh 1000 ya, 28.000 gitu kan, 400 nih termasuk banyak banget ya. Di sini ada estimasinya, tanggalnya, tanggal segini. Nah, jadi kalau YouTube itu ternyata bisa menghasilkan uang juga ya. Nah, jadi kalau teman-teman belum coba, silahkan dicoba. Nah, ini Atta. Kemudian yang kedua itu Ricis. Nah, Ricis jumlah subscribernya 20 juta cuy. Ini kalau 50 juta nggak kemana ini biasanya. Nah, ini entertainment dari 2016 juga, 2016. Di sini estimasinya per bulannya itu 24.400K. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, sampai 390.000K. Ini data ini nggak sepenuhnya benar gitu lah. Kadang dia lebih besar dan kadang lebih kecil. Nah, kita lihat 5 saja ya. Kemudian Gen Halilintar. Nah, Gen Halilintar ini termasuk punyanya si Atta juga ya. Di dalamnya 15 juta. Estimasinya apa? Estimasinya 28.000. Waduh, kak ya. Kemudian ini ada lagi Trans Official. 14 juta subscribernya, uploadnya udah 49.000. Banyak ya, estimasinya berapa? Kita lihat estimasinya 78.000K ya, 78K estimasinya, 1,3 M. Ini jumlah uploadnya banyak, 49.000 cuy, luar biasa. Namanya juga perusahaan ya. Kemudian yang terakhir kita lihat ya, Just No Limit. Nah, Just No Limit itu estimasinya bisa sampai 39K. Nah, ini channelnya tentang game Mobile Legend gitu kan. Nah, teman-teman bisa melihat estimasi-estimasi dari data-data yang udah di keluarkan socialblade.com, dari mulai atas hingga subscriber yang masuk ke 250 besar ya, kilau di MMC TV. Nah, gitu ya. Nah, ini bisa dilihat gitu. Ya, sekedar pengen tahu aja ya sih, berapa sih sebenarnya, berapa sih ya. Jadi nggak nebak-nebak gitu. Oke teman-teman semuanya, itulah estimasi dari penghasilan YouTuber Indonesia dengan subscriber terbanyak di Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman mau berpenghasilan seperti itu, mulailah dari sekarang buat channelnya, bangun ya, tentukan idenya, update dengan video yang menarik dan kreatif sehingga orang-orang mau menontonnya. Oke teman-teman, sampai jumpa dan terima kasih.